Netizen heboh dengan harta kekayaan Kepala Bea Cukai Makassar. Beberapa waktu yang lalu, dua pejabat keuangan, Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto, menjadi sorotan publik karena memiliki harta kekayaan yang tidak wajar. Kini, netizen kembali dihebohkan dengan kabar tentang kekayaan seorang Kepala Bea Cukai Makassar bernama Andi Pramono. Sebuah video yang diposting oleh akun Twitter Partai Sosmed memperlihatkan sebuah rumah mewah yang diduga milik Andi Pramono. Rumah tersebut terletak di kawasan legenda wisata Cibubur dan memiliki dinding berwarna putih yang mencolok. Tak hanya itu, keluarga Andi Pramono juga dikabarkan menggunakan pakaian mewah dari merek Balenciaga. Kabar ini pun langsung menyebar luas di media sosial dan menjadi topik pembicaraan yang hangat di kalangan netizen. Namun belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait mengenai kebenaran video tersebut. Sementara itu, beberapa netizen menuntut agar pihak berwenang melakukan investigasi terkait harta kekayaan pejabat di Indonesia yang dianggap tidak wajar. Saksikan terus konten-konten sulsel1.com, terkini dan terpopuler.